老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。 Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada, udah siapkan cutungan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang udah stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kopi, rokok, kinjer doi udah pada siap. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menempuh perjalanan. Di dalam perjalanan ini, Xiaoyan meninggalkan banyak air laut emas yang dibawa dari benua Dodi untuk latihan semua orang. Setelah itu, Xiaoyan juga mundur dan memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan telah menantang gerbang putih dan gerbang hijau sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia khawatir tidak akan lama lagi Xiaoyan akan melakukan konfrontasi nyata dengan geng iblis Yu. Dari kelihatannya, Zensan seharusnya pada saat ini menjadi musuh utama Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini akan mencari tahu mengenai Zensan terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya tidak memilih untuk menantang dirinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini berubah pikiran untuk menantang sosok Zensan. Xiaoyan telah bertemu Zensan, oleh karena itu pagoda pasti akan sepenuhnya mengkopi sosok Zensan. Pada akhirnya Xiaoyan pun meyakinkan diri untuk melawan sosok Zensan virtual tersebut. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah menembus ke tahap akhir Doshian bintang 1. Namun Xiaoyan benar-benar harus melewati 2 level untuk menantang kekuatan seseorang Doshian bintang 3. Namun sebenarnya tujuan utama dari Xiaoyan bukanlah untuk mengalahkan Zensan. Xiaoyan ingin memahami keterampilan dan metode bertarung dari Zensan secara lebih mendetail. Jika Xiaoyan benar-benar bertarung dengan Zensan, Xiaoyan juga akan bisa mengetahui gerakan dari lawan. Dengan begitu, maka ketika saatnya Zensan lengah, itulah yang akan menjadi momen bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa kekuatan spiritual dari Zensan relatif lemah. Itu merupakan kekurangannya, tetapi jika mereka bertemu kembali, Zensan pasti tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dengan begitu, maka Xiaoyan harus siap dan kemungkinan untuk menyerang menggunakan kekuatan spiritual sangatlah kecil. Pada akhirnya, Xiaoyan segera memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Sosok Zensan pada saat ini segera terbentuk dan Xiaoyan segera memulai pertempuran. Banyak pertarungan sengit pada saat ini terjadi dan banyak kekalahan yang pada saat ini diderita oleh Xiaoyan. Di waktu-waktu berikutnya Xiaoyan berurusan dengan Zensan, pada saat ini Xiaoyan mengetahui semua metode dan teknik serangan Zensan. Meskipun kekuatan Xiaoyan memang tidak cukup kuat untuk melawan Zensan, namun melalui kombinasi kekuatan spiritual dan memanfaatkan kelemahan kekuatan Zensan, Xiaoyan pada akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah mengalahkan Zensan, Xiaoyan pun memperoleh 5 tetes cairan spiritual. Xiaoyan bergumam bahwa 5 tetes cairan psikis ini akan menjadi kartu truf terkuat Xiaoyan. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan semua cairan psikis yang awalnya transparan berubah menjadi warna merah menyala. Cairan ini berubah menjadi energi yang dikaitkan dengan api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan akan dapat mengandalkan 5 tetes cairan spiritual ini untuk melemparkan teratai api surgawi yang sangat besar. Xiaoyan pada saat ini memiliki keyakinan bahwa kekuatan ledakannya akan cukup untuk melawan seorang Doshian bintang 3. Pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan memutuskan untuk meninggalkan ruang pelatihan. Xiaoyan segera menuju ke geladak dan pada saat ini Xiaoyan melihat adanya sebuah perbedaan. Xiaoyan menemukan bahwa Fearless Art pada saat ini benar-benar tampak telah berubah. Di kedua sisi lambung kapal pada saat ini ada 2 sayap tambahan. Xiaoyan pun segera teringat kepada Ding Yue dan pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Ding Yue. Saat Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, Ding Yue pun segera memotong perkataan Xiaoyan.
Jing Yue melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepadanya. Ia baru saja menambahkan dua sayap ini kepada bahtera milik Xiaoyan. Sayap ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan terbang dan stabilitas dari bahtera milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu. Sementara itu, Ding Yue kembali berkata bahwa bahtera milik Xiaoyan ini adalah barang lama. Namun meskipun begitu, energi intinya tidaklah buruk. Bahtera ini memiliki satu inti dan akan lebih baik lagi jika Xiaoyan dapat menambahkan energi inti lainnya. Hal itu akan dapat meningkatkan kecepatan bahtera lagi dan stabilitasnya di lautan ketiadaan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ding Yue. Ding Yue juga segera mengerti melihat ekspresi kebingungan yang melonjak di wajah Xiaoyan. Ding Yue pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat ini telah mencapai timur laut ketiadaan. Hanya ada sedikit ruang untuk tinggal di sini dan mungkin karena inilah sebagian besar makhluk di lautan ketiadaan akan berkumpul di sini. Selain itu, Void Seeds dapat dianggap sebagai salah satu penguasa di lautan ketiadaan. Oleh karena itu, mereka juga akan mencari makan di sini, tetapi ada juga makhluk yang lebih kuat darinya. Menurut petunjuk terbaru, Void Seeds seharusnya berada di dekat bintang merah ini. Mari mereka mulai memperhatikan bintang merah ini sekarang dan mulai mencari keberadaan dari Void Seeds. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Bersamaan dengan hal tersebut, Guandong pada saat ini buru-buru muncul di belakang Xiaoyan. Ia berkata kepada Ding Yue dan Xiaoyan bahwa sepertinya seseorang telah mengikuti mereka. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada akhirnya segera berkata, mungkinkah itu adalah pasukan perampok di sekitar sini? Guandong pun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka tidak terlihat seperti perampok daerah sekitar sini. Namun Guandong mengenali bahtera milik mereka dan sepertinya itu adalah geng iblis hiu. Mendengar hal tersebut, hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar menegang. Xiaoyan benar-benar lalai dan mengabaikan permasalahan ini. Xiaoyan lupa bahwa bahtera pasti telah dikenali oleh Zensan dari geng iblis hiu. Xiaoyan telah mengubah wajahnya setelah memasuki kota Qianxing dengan menggunakan topeng. Tetapi bahtera ini tentu saja pasti akan dikenali oleh Zensan dan yang lainnya. Xiaoyan pun menggertakkan giginya karena Zensan sebelumnya telah berjanji kepada Xiaoyan bahwa ia tidak akan memperpanjang permasalahan ini. Namun ternyata kenyataannya benar-benar berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Zensan. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Zensan benar-benar seorang penjahat kejam. Mereka benar-benar sekelompok bajingan dan jika memang begitu permasalahannya, biarkan mereka benar-benar datang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, Guandong dengan sungguh-sungguh segera mengingatkan Xiaoyan. Guandong berkata bahwa saudara Xiaoyan pada saat ini jangan gegabah. Jika Guandong tidak salah mengenai bahtera ini, seharusnya bahtera ini adalah milik Sawu. Sawu adalah pemimpin dari geng iblis hiu dan dikatakan bahwa ia telah menembus bintang 4 Doshan. Dengan kekuatan mereka pada saat ini, mereka tidak akan bisa menjadi lawan dari Sawu. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa masih merupakan keputusan terbaik jika mereka pada saat ini berusaha menghindarinya. Selama mereka bisa kembali ke kota Qianxing dengan selamat, geng iblis hiu ini tidak akan berani melakukan apapun. Mendengar hal tersebut, Ding Yue juga pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang disebutkan oleh Guandong memang benar. Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa semua ini sudah terlambat. Xiaoyan pun berkata bahwa semuanya pada saat ini sudah terlambat. Mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk melarikan diri pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, baik Ding Yue dan Guandong pada akhirnya mulai berpikir. Tak lama setelah itu, Ding Yue segera berkata kepada Xiaoyan dan Guandong, memang mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk kembali sekarang. Bahtera milik Xiaowu ini jauh lebih kuat daripada milik Xiaoyan.
Pada saat ini tampaknya mereka dalam kondisi putus asa dan sepertinya mereka harus segera pergi ke Bintang Merah. Ding Yue memiliki kenalan orang kuat yang berada di sana. Namun ia tidak tahu apakah orang tersebut berada di Bintang Merah atau tidak. Namun tidak ada salahnya bagi mereka untuk pergi ke sana. Jika mereka berhasil bertemu dengan teman dari Ding Yue, bukankah itu akan menjadi manfaat bagi mereka? Xiaoyan pun merenung sejenak dan menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Pada akhirnya baik Xiaoyan dan Guan Dong menyetujui masukan dari Ding Yue. Masih ada jarak sebelum King Iblis Hiu bisa menyusul kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya, Bahtera pun tenggelam ke lautan ketiadaan dan dengan kecepatan penuh, Fearless Art pada saat ini segera terbang menuju Bintang Merah di belakang. Sementara itu di sisi lain, Zensan pada saat ini berdiri di geladak dan menatap ke arah Bahtera milik Xiaoyan. Ia pada saat ini segera berkata kepada Xiaowu bahwa tampaknya orang-orang bodoh ini berusaha untuk melarikan diri. Menanggapi hal tersebut, Xiaowu segera berkata bahwa pada saat ini tidak peduli mereka melarikan diri kemanapun, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari kelompok Xiaowu. Xiaowu pun lanjut memerintahkan untuk mempercepat kecepatan Bahtera dan menyusul kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya setelah sekian lama, aliran udara menerobos dan kelompok Xiaoyan benar-benar memasuki jangkauan Bintang Merah. Bentang alam di Bintang Merah ini sangat luas dengan tanah berwarna kuning yang tak berujung dan terlihat sangat tandus. Bukit-bukitnya berlapis-lapis seperti ombak dan tidak banyak keberadaan orang di sini. Pada akhirnya Bahtera Xiaoyan pun segera mendarat di atas Bintang Merah. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Bahtera dari Xiaowu juga sudah sampai di Bintang Merah. Bahtera itu juga mendarat dan pada saat ini Xiaowu menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di Bahtera. Xiaowu memandang ke arah Xiaoyan di depannya dan berkata dengan suara dingin. Ia bertanya apakah bocah bodoh ini pada saat ini benar-benar menyerah berjuang. Ia benar-benar memperlakukan anggota geng Iblis Hiu mereka sebagai seorang idiot. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa geng Iblis Hiu mereka sangat mudah untuk diintimidasi? Ia pada saat ini akan membuat bocah tersebut untuk membayar semua tindakannya. Xiaowu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini puluhan orang dari geng Iblis Hiu segera keluar. Dengan kekuatan penuh mereka segera tergantung di depan Bahtera dari geng Iblis Hiu. Dipimpin oleh Xiaowu dan Zensan, pada akhirnya mereka perlahan-lahan mendekati ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan, Zensan pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai berbicara. Zensan tidak pernah lupa bagaimana ia jatuh ke tangan Xiaoyan terakhir kalinya. Dengan penuh marah, Zensan pada saat ini segera berkata bahwa mereka bertemu kembali. Kali ini Xiaoyan tampaknya benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari kelompok geng Iblis Hiu. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan tersenyum sinis. Xiaoyan meledek ke arah Zensan dengan berkata, apakah perjalanan ke ilusi sebelumnya tidak menyenangkan? Apakah Zensan pada saat ini datang ke sini untuk mengalaminya lagi? Mendengar ledekan dari Xiaoyan ini, Zensan tentu saja pada saat ini menjadi semakin marah. Zensan pun segera berkata agar Xiaoyan jangan terlalu sombong. Zensan ceroboh terakhir kalinya dan hari ini ia akan memberitahu Xiaoyan betapa kuatnya serangan Dewa Palu miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum meledek ke arah Zensan. Melihat ledekan dari Xiaoyan ini, Zensan pada akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Zensan segera melangkah dengan mantap dan setiap langkahnya ke depan menghasilkan tekanan. Zensan pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia berharap Xiaoyan pada saat ini telah mempersiapkan diri untuk mati. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh, energi yang tak tertandingi seketika menyapu. Merasakan tekanan dari Zensan ini, Xiaoyan pun bergumam bahwa seorang Doshian bintang 3 benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiaoyan sudah mensimulasikan pertempuran melawan Zensan lebih dari satu kali di pagoda. Oleh karena itu, Xiaoyan tahu betul betapa sulitnya mengalahkan orang ini.
Xiaoyan pada saat ini memantapkan dirinya untuk bersiap bertempur melawan Zhenshan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Zhenshan segera mengeluarkan palu godam miliknya. Tanpa basa-basi, Zhenshan pada saat ini segera melesatkan palu ini ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaozan mengangkat matanya di belakang Xiaoyan. Ia segera bertanya apakah ini kekuatan yang baru saja disebutkan untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Xiaozan pada saat ini segera melesat keluar dari kerumunan. Formasi mendalam kaca tianggang atau formasi mendalam kaca surgawi pada saat ini benar-benar sudah disiapkan. Xiaoyan segera mulai memerintahkan semua orang untuk memberikan doki mereka kepada Xiaozan. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh Xiaozan pada akhirnya mulai membengkak. Dengan raungan harimau, kekuatan Xiaozan pada saat ini tiba-tiba naik menjadi Doshan bintang 1. Dengan menggunakan baju besi dewa hitam pada saat ini, Xiaozan segera menghadapi palu godam yang melesat. Xiaozan benar-benar menghadapi palu tersebut dengan tangan kosong hingga pada akhirnya benturan pun segera terjadi. Melihat hal ini, Zhenshan pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena Xiaozan pada saat ini mampu bertahan. Namun meskipun berhasil bertahan, hal tersebut hanya sekejap hingga pada akhirnya Xiaozan segera terpukul mundur. Melihat hal tersebut, Zhenshan pada saat ini kembali mengayunkan palunya ke arah Xiaozan dan benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat. Sementara itu, Xiaozan pada saat ini kembali bangkit dan kembali melesat untuk berhadapan dengan palu Zhenshan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan Xiaozan yang masih tetap dipukul mundur. Namun meskipun begitu, Xiaozan pada saat ini tidak menyerah. Sementara itu, Zhenshan pada saat ini menjadi semakin terkejut setelah merasakan adanya sebuah keanehan. Setiap kali benturan terjadi, maka di benturan berikutnya kekuatan pertahanan dari Xiaozan ini semakin meningkat. Hal itu membuat Zhenshan semakin frustasi dan semakin mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memukul Xiaozan. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang tak terhitung jumlahnya, Xiaozan benar-benar sudah mencapai batasnya. Zhenshan juga pada saat ini sedikit kelelahan, tetapi Zhenshan pada saat ini masih bersemangat. Xiaozan yang pada saat ini sudah lelah akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sudah mencoba yang terbaik. Oleh karena itu selanjutnya semuanya akan diserahkan kepada Tuan Muda Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk kepada Xiaozan. Harus dikatakan bahwa kemampuan Xiaozan untuk menahan pukulan memang di luar kemampuan Xiaoyan. Pada akhirnya sekarang tiba giliran Xiaoyan dan Xiaoyan menggerakkan otot-otot dan tulang di tubuhnya. Xiaoyan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya sambil tersenyum ketika menatap ke arah Zhenshan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiaoyan ketika Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan Zhenshan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa di gerbang putih Xiaoyan telah bertarung melawan Zhenshan hingga puluhan kali. Meskipun Xiaoyan hanya menang sekali, tetapi hal ini benar-benar sudah cukup. Sementara itu di sisi lain, Zhenshan pada saat ini segera berteriak kepada kelompok Xiaoyan ketika bertanya mengapa mereka tidak maju semua untuk berhadapan dengan Zhenshan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan pada saat ini segera menginstruksikan kepada semua orang. Formasi kembali diaktifkan dan pada saat ini aura Xiaoyan mulai meningkat dengan cepat. Sekarang Xiaoyan sebagai mata formasi dan Xiaoyan pada saat ini kekuatannya mulai melonjak. Dengan formasi ini, secara tiba-tiba Xiaoyan mengangkat kekuatannya ke tahap menengah Doshan bintang 2. Xiaoyan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan mulai bersemangat untuk bertempur. Xiaoyan kembali bergumam di dalam hatinya bahwa di medan pertarungan yang sebenarnya di dalam pagoda, Xiaoyan bisa mengalahkan Zhenshan dengan kekuatan Doshan bintang 1 tahap akhir. Oleh karena itu, dengan kekuatan Doshan bintang 2 tahap menengah pada saat ini, Xiaoyan merasa lebih yakin untuk bisa menang. Sementara itu di sisi lain, Zhenshan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh waspada. Zhenshan pada saat ini benar-benar takut terjatuh ke dalam ilusi Xiaoyan dan yang lainnya.
Pada akhirnya Zensan berkata dengan dingin bahwa hari ini ia menyiapkan obat mujarab. Dengan begitu, kekuatan spiritual Xiaoyan ini tidak akan bisa melakukan apapun kepada Zensan. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus bersiap untuk mati di tangan Zensan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata sambil meledek. Xiaoyan berkata agar Zensan pada saat ini tidak perlu takut. Hari ini mereka akan membiarkan Zensan bertarung terlebih dahulu dan jangan sampai Zensan mati terlalu cepat. Jika hal tersebut terjadi, maka kesenangan dari pertempuran ini benar-benar akan menghilang. Selain itu, mereka tidak akan menggunakan kekuatan spiritual dan Zensan tidak perlu terlihat menyedihkan seperti itu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, Zensan tentu saja menjadi semakin marah. Pada akhirnya tanpa basa-basi, Zensan bergerak dan palu godam segera mengayun ke arah Xiaoyan. Zensan pada saat ini berteriak apakah dengan kekuatan Xiaoyan yang kecil ini ia akan bisa melawan Zensan. Palu pada akhirnya benar-benar sampai di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit berbalik ke samping. Xiaoyan menghindari serangan Zensan dan mata Zensan pada saat ini menunjukkan sentuhan kejutan. Namun meskipun begitu, palu godam ini masih terus mengejar sosok Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini terus-menerus bermanuver di udara dan menghindari serangan Zensan. Pada saat yang bersamaan, jari kaki Xiaoyan dengan ringan mengetuk palu milik Zensan. Dengan gerakan yang tampak ringan, pada akhirnya sosok Zensan pun lepas kendali. Zensan terbanting dengan keras ke tanah dan langkah kakinya pada saat ini tenggelam jauh ke dalam tanah. Zensan pun menstabilkan sosoknya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini meledek Zensan yang terjatuh. Xiaoyan berkata tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Zensan. Di mata Xiaoyan pada saat ini tidak ada yang tidak bisa Xiaoyan tangani. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya nyala api segera naik di telapak tangan Xiaoyan dan api surgawi segera melonjak. Sementara itu, Zensan pada saat ini sedikit bingung dengan kekuatan aneh yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Bahkan Shawu yang berada di belakang juga pada saat ini bingung dan bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Kekuatan Zensan secara alami berada di atas Xiaoyan, tetapi pada saat sebelumnya Zensan tampak terlihat sangat rentan. Shawu pun menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bocah tersebut bisa memiliki kekuatan seperti itu. Zensan juga pada saat ini benar-benar bingung, tetapi ia segera menekan kebingungannya ini di dalam hatinya. Zensan pada akhirnya kembali melesat dengan palu godam yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Palunya diangkat lebih tinggi dan angin yang mendominasi pada saat ini segera menyebar. Origin abadi Doshian bintang 3 pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan. Jejak cahaya gelap pada saat ini menyinari palu dan palu pada akhirnya segera turun melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya memandang ke arah Zensan yang menyerang. Xiaoyan memperhatikan pergerakan Zensan hingga pada akhirnya sayap tulang segera muncul. Xiaoyan pun dengan kecepatan tercepatnya segera melesat ke belakang Zensan. Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat segera memukul punggung Zensan dan Zensan segera kehilangan pusat gravitasinya. Zensan pun segera menstabilkan tubuhnya hingga pada akhirnya pada saat ini Zensan segera berteriak dengan marah. Zensan segera mengeluarkan teknik terkuatnya yakni alam gravitasi dan semua orang pada saat ini merasakan tekanan yang kuat. Xiaoyan juga pada saat ini tenggelam dan bergumam ternyata ini benar-benar sangat sulit. Sosok Zensan asli ini benar-benar sedikit berbeda daripada Zensan virtual sebelumnya. Selain itu, alam gravitasi ini juga benar-benar lebih kuat dan ini adalah kartu truf terkuat milik Zensan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa alam gravitasi yang dibuat oleh Zensan ini bisa memperlambat gerakannya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus semakin berhati-hati menghadapi serangan dari Zensan.
Pada saat ini hanya pergerakan Zensan yang tidak terpengaruhi oleh alam gravitasi karena ini adalah teknik miliknya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan sebelumnya telah berhadapan dengan Zensan puluhan kali. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami sangat familiar dan sudah terbiasa dengan alam gravitasi ini. Di sisi lain, pada akhirnya Zensan pada saat ini tidak ingin membuang-buang waktu dan segera kembali melesatkan serangan kepada Xiaoyan. Palu Godam pada saat ini segera dilesatkan di udara dan fluktuasi energi di sekitarnya menyebar berputar-putar. Kekuatan yang penuh penindasan pada saat ini benar-benar segera melonjak ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini masih berdiri tegak dengan ekspresi datar dan mata acuh tak acuh. Pada akhirnya ketika palu ini mendekat, Xiaoyan dengan datar kembali lagi mengelak ke samping. Zensan dan Shaowu seketika sama-sama terkejut pada saat yang bersamaan. Sementara itu, langkah kaki Xiaoyan pada saat ini segera bergerak dan Xiaoyan kembali membalikkan tubuhnya. Di sisi lain, Shaowu pada saat ini benar-benar sangat terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Ia berkata bagaimana orang ini bisa melakukan hal tersebut. Dunia gravitasi yang mengguncang gunung seperti ini tidak berpengaruh banyak pada bocah tersebut. Tampaknya bocah ini benar-benar bisa menangkap kekurangan yang dimiliki oleh Zensan. Selain itu, tampaknya bocah ini sangat akrab dengan setiap teknik bertarung milik Zensan. Bahkan ia benar-benar bisa membaca arah serangan dan kekuatan dari Zensan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan mungkinkah ia bisa memprediksi gerakan lawan? Tetapi hal itu tidak mungkin dan sepertinya bocah ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Sementara itu di sisi lain, Zensan pada saat ini benar-benar merasa hampir gila. Semua serangannya pada saat ini benar-benar bisa dihindari oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera mengembunkan busur panah. Xiaoyan melesatkan banyak panah tak terlihat ke arah Zensan untuk menyerang. Menanggapi serangan Xiaoyan ini, Zensan pada saat ini tidak bergeming dan membiarkan serangan Xiaoyan mengenainya. Zensan berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dosian bintang satu dan tentu saja serangannya tidak akan berpengaruh banyak kepada Zensan. Rupanya apa yang diprediksi oleh Zensan ini benar-benar. Rupanya apa yang diprediksi oleh Zensan ini memang benar. Panah Xiaoyan ini mengenai tubuh Zensan, tetapi panah tersebut langsung hancur. Banyak panah yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini benar-benar terlihat sia-sia dan Zensan pada saat ini tersenyum meledek. Setelah itu Zensan pun berteriak dengan marah dan Zensan pada saat ini mulai semakin serius. Zensan segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini segera merubah segel di tangannya. Teratai api pada saat ini segera terbentuk di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera melesatkannya. Teratai api milik Xiaoyan ini secara alami lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api sebelumnya. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera melonjak ketika teratai api ini dilesatkan ke arah Zensan. Sementara itu di sisi lain, palu Zensan ini sudah cukup untuk membunuh seorang dosian bintang 2 atau bahkan bintang 3. Kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini memicu gelombang tinggi dan pasir serta debu pada saat ini melonjak ke segala arah. Kekuatan palu pada akhirnya segera beradu dengan teratai api milik Xiaoyan. Keduanya pada saat ini sama-sama menekan dan menciptakan pasang surut yang mengerikan. Pada akhirnya suara keras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Tanah pada saat ini benar-benar hancur di tengah-tengah benturan kedua serangan di antara Zensan dan Xiaoyan. Pada saat bertabrakan dengan kekuatan Zensan ini, tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba bergetar hebat. Darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergejolak hebat. Pada akhirnya di tengah kedua kekuatan yang saling melawan, keduanya pada saat ini memudar. Namun tepat ketika teratai api surgawi akan menghilang, anak panah pada saat ini terlihat terbang keluar dari teratai api. Zensan juga pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menghindar.
Pada akhirnya anak panah langsung melewati armor Zensan dan tenggelam ke dalam dagingnya. Zensan pada akhirnya menyemburkan seteguk darah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi keterkejutan. Rasa dingin berkedip di matanya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan yang tergantung di udara. Zensan pun segera melihat lubang besar di baju besinya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bisa menembus pertahanannya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tersenyum seperti terakhir kali Xiaoyan melumpuhkan Zensan. Ternyata Xiaoyan pada saat sebelumnya telah membentuk anak panah yang terkondensasi dari teratai api. Selain itu, anak panah yang sebelumnya ditembakkan oleh Xiaoyan sebenarnya bertujuan untuk mengikis armor milik Zensan. Xiaoyan menembakkan banyak anak panah ke satu titik yang sama untuk berkali-kali. Pada akhirnya, armor Zensan ini benar-benar menjadi semakin lemah setelah banyaknya benturan, terlebih lagi terkena serangan teratai api surgawi. Oleh karena itu, panah Xiaoyan pada akhirnya berhasil menembus Zensan, hingga pada akhirnya Zensan pada saat ini terkulai lemah. Zensan benar-benar mengalami koma dan pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Xia Zhenghui juga pada saat ini diam-diam telah menyelimutinya dengan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini dapat dengan mudah memotong leher dari Zensan. Namun pada saat ini, mata Xiaoyan tidak tertuju kepada Zensan dan perlahan-lahan terangkat. Xiaoyan menatap ke arah Sawu di kejauhan dengan mata datarnya. Zensan secara alami lebih kuat jika dibandingkan dengan semua orang yang berada di pihak Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesulitan untuk berhadapan dengan Zensan dan bagaimana jika mereka berhadapan dengan sosok Sawu. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi melihat Sawu yang pada saat ini berjalan mendekat.